1, 2, 3, 4. キラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう。Halo teman-teman, berhubung hari ini hari Minggu pagi, makanya sekarang paling enak tuh aku cuci motor teman-teman, supaya motorku ini kinclong ya, supaya dia sehat juga teman-teman, supaya bersih, enak buat dilihat. Jadi kalau kemana-mana kan gak kotor gitu teman-teman. Nah tapi ini aku tadi minta bantuan si Acong, tapi si Acong lagi gak ada teman-teman, lagi keluar katanya, gak tahu lah tuh anak kemana. Kalian ada yang lihat si Acong gak teman-teman? Coba dong tulis di kolom komentar, si Acong pergi kemana ini? Nah panjang umur nih anak, kamu dari mana aja Cong? Ini nih habis beli pizza. Wih, beli pizza? Mau dong bagi-bagi pizzanya. Kamu dapat dari mana itu, Cong? Enak aja. Ya ampun, pelit banget ya teman-teman. Alah, Cong, daripada gitu, mending kamu ikut aku ke grocery, Cong. Aku juga pengen beli jajanan. Waduh, boleh banget tuh kayaknya. Ayo, Cong, ini mumpung motornya baru dibersihin, aku mau pakai motor, Cong, ayo. Mendingan pakai sepeda, lebih sehat. Lah, mending pakai motor lah, grocery itu jauh. Kalau pakai sepeda kamu capek loh. Tuh, yang penting sehatnya itu loh. Loh, sehat-sehat tetap aja capek. Ya udahlah, kalau kamu nggak mau naik motor, aku duluan lah. Bye-bye. Bye. Lah, malah jalan situ si Acong. Memang cari beda pilihan, teman-teman. Ya ampun, tapi kita lihat siapa yang duluan nyampe grocery, teman-teman. Harusnya kan pakai motor lebih cepet ya. Dia malah pilih pakai sepeda yang lama, teman-teman. Capek pula. Hari ini panas banget ke grocery, lagi jauh, teman-teman. Nah, tuh si Acong tuh. Iya, aku duluan, Cong. Sudah aku bilang, Cong. Ini motor lebih cepet. Loh, malah dimasukin sama dia. Nggak sopan banget, teman-teman. Eh, turun. Ya ampun, nanti kotor lagi ini grocery. Nah, aku Cong berencananya mau beli ini nih, apel. Kira-kira apel yang mana ya? Yang hijau atau yang merah? Aku sih lebih suka yang merah, Cong. Kamu mau beli apel merah nggak? Enak nih, seger nih. Nggak mau, mendingan pisang lebih enak. Lah, mending apel lah, lebih enak loh. Lebih bergizi, lebih berkhasiat, Cong. Masih seger. Ini pisang kayak akan serat air ya. Ya ampun. Nah, teman-teman di rumah milih apa nih buah-buahannya? Tim apel atau tim pisang? Ini si Acong nih memang aneh-aneh, teman-teman. Kalau pagi-pagi mah lebih enak apel dong ya. Alah, Cong, daripada berdebat soal buah-buahan, aku mah mending cari makanan ringan aja nih. Ada Doritos, kamu mau nggak nih, Cong? Doritos ini paling enak loh. Dan spicy-spicy-nya itu mah, mending ke sebelah aja aku mah. Lah, ke sebelah mau ngapain, Cong? Ini Doritos paling enak, Cong. Woi, tunggu. Kamu mau kemana lagi? Woi, Cong. Ya ampun, ini nggak mau nih. Doritos ini paling enak, Cong. Murah lagi. Nih, lebih baik yang ini loh. Ini kan ada spicy pedas-pedasnya ini loh. Ya ampun, lebih enak itu Doritos merah pokoknya, Cong. Daripada Doritos biru, itu apa lagi rasa apa? Ini rasa cabai-cabai nih. Oh, rasa cabai-cabai. Nanti kamu kebanyakan makan cabai, sakit perut kamu. Mending yang merah ini. Nggak mau ini. Punden. Aduh, ada apa ini? Bapak dengar dari jauh kok ada ribut-ribut di sini. Ini loh Pak, dari tadi ini adekku si Acong ini susah banget dibilangin. Dari awal kita pengen naik motor, dia milih naik sepeda. Aku pengen apel, dia pengen pisang. Sekarang aku mau Doritos merah, dia mau Doritos biru, Pak. Loh, ya terserah aku. Kok banyak ngatur? Lah, tapi kan itu kamu beli pakai duit-duitku juga, Cong. Ya makanya aku harus hemat, beli satu aja. Ngapain beli dua-dua segala? Ah, duit AA, duit aku juga dong. Aduh. Daripada kalian ribut-ribut soal pilihan, mending kalian ikut lomba aja memilih tuh. Nanti yang menang boleh pilih pilihannya. Wah, lomba apaan itu, Pak? Aduh, adalah pokoknya di kota sebelah. Nih, Bapak kasih aja alamatnya ya. Nanti kalian langsung aja ke sana. Gimana menurutmu, Cong? Daripada kita berdebat, apa kita ikut lomba aja ya? Lomba pilih pilihan katanya. Kayaknya boleh deh itu. Ya udah Pak, kalau gitu boleh deh. Sini alamatnya aku minta. Wah, alamatnya sih deket kalau ini. Udah yuk, Cong, kita berangkat. Kamu mau naik motor atau masih mau naik sepeda, Cong? Naik skuter. Ya ampun, malah beda lagi naik skuter dia, teman-teman. Ya udahlah, terserah si Acong. Ayo kamu ikutin aku, bisa nggak pakai skuter itu? Wah, bisa dong pastinya. Ya udahlah, teman-teman. Ayo, Cong, kita berangkat. Let's go. Nah,
teman-teman, sekarang aku sama si Acong nih udah ada di tempat lombanya nih. Nah, jadi katanya di sini itu kita dikasih dua pilihan nih, yang biru sama merah, teman-teman. Nanti ada soalannya, nanti kita bisa milih. Kamu ngerti enggak, Cong? Ngerti, gampang makanya gitu doang, Mas. Alah, gampang-gampang. Kita lihat teman-teman ya, pilihan siapa nanti ngerti yang paling menang nih, yang paling banyak menangnya coba. Alah-alah. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat ronde pertama kita nih. Pilihannya adalah hadiri Hogwarts atau hadiri sekolah Sapier untuk anak-anak berbakat. Aduh, ini apa ya teman-teman? Hogwarts itu kalau nggak salah Harry Potter teman-teman. Tapi kalau helikopter Harry Potter. Nah, kalau Sapier apa ya teman-teman? Nggak tahu itu anak-anak berbakat. Aku pilih ini aja deh. Alah, Mobile Legend kebanyakan main MOBA, teman-teman. Kita lihat nih pilihannya. Wah, itu sendirian, teman-teman. Kasihan banget. Aku sama si Acong sama pilihannya. Sini kau kah sendirian. Kasihan sekali kamu, Dek. Dek, kamu malah sendirian pilih yang merah. Udah menang teman-teman satu ronde ini. Pilihan aku sama si Acong sama nih teman-teman. Nah, kita bakal lihat hasil akhirnya teman-teman ya. Hasil akhir nih banyakan menangnya tim si Acong atau tim aku. Nah, sebelum itu kalian milih dulu, voting dulu antara tim aku atau tim Acong teman-teman. Tulis di kolom komentar. Alah nih, kita lihat nih pilihan kedua kita adalah laptop atau meja. Oh, aduh apa ya teman-teman? Aduh, aku bingung teman-teman. Aku sih pilih ini aja kali ya. Wah, si Acong pilih yang mana ya teman-teman? Aduh, aku pilih yang ini aja deh teman-teman lah. Soalnya simpel. Wah, ternyata pilihannya sama dan dia sendiri lagi teman-teman. Kasihan banget. Tuh, aku pakai ini nih. Kita tarik dia. Kena tarik teman-teman. Wah, terlalu ejet. Sejauh ini pilihan kita sama nih, Cong. Belum beda-beda nih. Aduh, kita mau lihat teman-teman kalau pilihan kita beda nih. Pasti bakal seru pertarungan antara aku sama si Acong, teman-teman. Betul. Nah, pilihan selanjutnya ini teman-teman, memiliki penglihatan malap atau memiliki indera yang tinggi dalam penciuman dan pendengaran. Aduh, ini malah kayak jadi kucing teman-teman. Kita bisa lihat di malam hari atau dalam gelap, atau kita pilih yang dengarnya ini ya teman-teman. Aduh, aku pilih ini aja deh. Aduh, waktunya sedikit lagi. Nah, ya dia sendiri lagi teman-teman. Ya ampun. Ini orang sih milihnya sendiri mulu. Apa ini teman-teman? Tidak adil si Bacon ini. Kasihan dari tadi kita bully teman-teman. Aduh. Nah, semoga kali ini teman-teman pilihannya itu sulit ya. Terus lawannya juga seimbang teman-teman. Biar nanti nggak sendiri lagi si Bacon. Kasihan kamu nggak mau temenin si Bacon, Cong. Dia salah sendiri kayak gitu. Milihnya tuh beda sendiri mulu teman-teman. Wah, kita lihat nih pilihannya. Ada makan sepanjang hari atau tidur sepanjang hari. Nah, teman-teman di rumah lebih suka makan atau tidur? Aduh, ini bingung nih teman-teman. Pilihan yang sangat pilihan sulit. Apa ya? Aduh, aku pilih ini aja deh. Semoga pilihan kita benar ya teman-teman. Semoga ramai yang pilih ini. Kita lihat nih. Nah, wah, kita pilihannya sama, Cong. Ya ampun. Loh, ini sekarang kita akan melawan tim merah ya, Cong. Wow, tim merah sekarang agak banyak teman-teman. Loh, mana? Ya ampun, satu orang lagi. Ya elah teman-teman, ini pada kemana? Tim merahnya pada menghilang teman-teman. Aduh, kalau gini mah ejet dong. Kita pukulin aja nih. Aduh, kamu pukul aku itu, Cong. Oh iya kah, gak sengaja. Iya ya ampun, gak sengaja. Nih, ini satu lagi nih, Bacon. Iya, itu dia. Terlalu gampang teman-teman ya. Pilihannya kita masih menang. Terus dari tadi pilihan aku sama si Acong masih sama teman-teman. Oke, kita memilih lagi nih. Pertama pakai jaket atau pakai kaos. Waduh, ini sih bisa ini ya teman-teman. Kalau dingin kita pakai jaket, tapi kalau panas kita pakai kaos. Aduh, jadi bingung aku pilih yang mana teman-teman. Kayaknya sih karena cuaca Bandung, ikutin cuaca Bandung aja. Jadi aku pakai yang ini teman-teman, pakai jaket. Waduh, itu rame teman-teman. Ada si Acong juga, kita salah pilih. Kita beda pilihan sama Acong. Sini kau, Cong, aku tarik kamu. Aduh. Sini kau. Aduh, nggak kena teman-teman. Nih, kita lihat si Acong teman-teman. Yap, aduh, ketarik. Ya ampun, kita malah meningsoy ketarik sama si Acong teman-teman. Si Acong nih kita lihat. Ayo, meningsoy kau, Cong, meningsoy kau. Ya ampun, kita kalah teman-teman sama si Acong ya. Tadi kita ketarik loh sama si Acong. Ayo biru, tim biru semangat. Nah, sisa dua lagi, ayo tim biru.
Semangat, semangat. Nah, satu lawan satu, teman-teman. Nah, kita lihat si Acong. Kita lihat, ayo. Acong kalah nih, Acong kalah. Kita lihat, teman-teman. Iya, aduh. Tipis, tipis, tipis. Kita lihat, aduh. Si Acong masih bertahan. Ayo dong, tim biru. Semangat. Tarik si Acong. Aduh, gak kena. Dikit lagi. Dikit lagi. Nah, ketarik. Tim biru menang, teman-teman. Kamu terbaik, memang. Kamu berhasil mengalahkan si Acong. Kalah kamu, Cong. Oke, itu dia. Oke, oke, teman-teman. Oke, kita bakal lihat lagi nih. Pilihan selanjutnya nih. Apakah sekarang si Acong menang atau aku lagi yang menang, teman-teman? Nih, pilihannya di sini adalah minum jus jeruk mengharapkannya menjadi susu atau minum susu yang berubah jadi es jeruk, teman-teman. Aduh, kalian pilih jus jeruk atau pilih susu, teman-teman? Aku sih kayaknya bakal pilih yang ini aja ya, teman-teman. Nggak tahu lah, pokoknya kayaknya aku lebih suka yang ini, teman-teman, daripada yang sebelahnya itu tuh. Kita lihat, wah, pilihannya beda lagi sama si Acong, teman-teman. Acong, do you ready to lose, Cong? Apakah kamu siap meningsau, Cong? Sini kau, sini kau, sini kau. Aduh, aku sekarat. Aduh, aduh. Sini kau, mana Acong? Acong meningsau, teman-teman. Ah, kita yang bunuh dia. Balas dendam, teman-teman. Iya, memang ya. Yang senjatanya bagus ini sakit sekali, teman-teman. Mana lagi nih tim biru? Kini kamu, sini kau. Hei, hei, hei. Bacon, bacon, bacon. Jangan lari-lari, bacon. Bacon, woy. Bacon. Ya ampun, dia larinya cepat banget, teman-teman. Waduh, kita susah banget kenain dia. Hei, kau, sini kau. Kita pukulin dulu, teman-teman. Meningsoy lah kau. Ya, nah, meningsoy juga. Siapa lagi, siapa lagi, mana lagi tim biru? Oh, satu lagi, teman-teman. Kita pukul, 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 pukul. Hei, 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 kenceng. Iya, kenceng lah. Akhirnya, teman-teman, tim aku menang lagi, Cong. Oke, oke, oke. Alah, oke, oke. Coba buktikan nanti tim kamu menang. Coba kita lihat lagi, teman-teman, pilihan selanjutnya. Tadi ngomong-ngomong, kenapa kamu pilih jus jeruk, Cong, daripada susu? Lo, lebih enakan jus jeruk, kan? Lo, jus jeruk tidak sehat, teman-teman. Susu lebih sehat, ya? Alah. Alah, nih, kita lihat lagi, nih. Punya Netflix atau punya Hulu? Aduh, Hulu teh apa, teman-teman? Ini, bulu. Hulu. Hulu itu, teman-teman, kalau dalam bahasa Sunda artinya kepala, teman-teman. Ya ampun, kita, aduh, aku gak tahu Hulu, jadi aku pilih ini aja, teman-teman. Pastinya kalian pada tahu Netflix dong ya. Nah, si Acong juga sama tuh, kamu pilih Netflix, Cong. Ini ya, Nah, sini kau, woi, tim merah, kamu sini. Wah, ada pakai panah, sini ini yang pakai panah dulu, kita kejar, teman-teman. Soalnya dia pasti merepotkan. Woi, woi, sini kau. Wah, meningsoy, meningsoy. Woi, dikit lagi darahnya, woi. Yap, nice, oh, mantap sekali. Mana lagi, mana lagi? Wuh, ini nih. Hei, iya, iya, iya. Meningsoy. Gampang sekali, teman-teman ya. Mantap, kali ini tim aku sama si Acong yang menang, teman-teman. Ya, pakai mana yang api-api? Yang api-api, senyatanya itu kita lihat, teman-teman. Yang mana ya dia pakainya? Yang flaming ini. Ini, Cong, nafas api 2.500 harganya. Wadudaw, mahal pisan, teman-teman. Ya ampun, ya ampun. Oke, kita akan milih lagi nih. Milih Xbox atau PlayStation, teman-teman. Ayo, siapa di rumahnya yang punya Xbox atau PlayStation? Kalian lebih punya yang mana nih? Lebih pilih mana, Xbox atau PS? Aku sih lebih pilih yang ini aja, teman-teman ya. Soalnya dari kecil aku punya ini, teman-teman. Kalau sebelah nggak tahu aku. Aku jarang main yang sebelah. Kita lihat. Yeah. Wah, dia dua orang doang yang pilih Xbox. Haha. Emang, teman-teman ya, lebih umum itu orang-orang punya PS daripada punya Xbox, teman-teman. Nih, mana nih? Mending saya lagi nih tim Xbox. Kamu satu lagi pakai panah, mau ngapain kau? Iya, gampang, teman-teman. Nah, Cong, kenapa kamu pilih PS, Cong, daripada Xbox? PS itu game sejuta umat itu. Bener. Iya, iya. Dari kita kecil, teman-teman, PS itu game sejuta umat ya. Kalau Xbox itu biasanya cuma punya orang-orang kaya doang. Kita mah mana mampu beli Xbox, teman-teman. Nah, teman-teman, sejauh ini kalian lebih suka tim yang mana nih? Tim aku atau tim Acong, teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk video aku bareng si Acong Karbu. Semoga kalian tetap terhibur ya. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya, guys. Hatur, thank you. Bye-bye.